Eh, tunggu dong, aku pindah dong. Masa dekat-dekat ustaz kan kita enggak muhrim. Enggak mahram. Pindah dulu. Iya kan, yang penting kan enggak bersentuhan. Ini teman-teman semua ya, pemirsa seluruh Nusantara. Saya enggak tahu nih di telepon ke sini untuk acara ini. Wallahi saya enggak tahu. Iya. Saya enggak tahu, tahu-tahu ditanya. Dan kata Ustazah Niki, belum ya. Ini Ustazah Niki. Iya. Amin. Insyaallah. Ustazah Niki, insyaallah. Dia digontor dulu loh, gontor. Oh, dulu digontor. Amin. Amin ya robbal alamin. Coba aja lihat enggak lama lagi nih, pakai cadar dia. Wow. Amin. Seperti lahir kembali. Niki tenang banget. Dan di saat hari Selasa itu Niki sudah berhijab. Dari awal mama sudah meninggal dan papa juga sudah meninggal. Baru kemarin orang tua Niki datang ke mimpi Niki dua-duanya. Mereka senyum ke Niki. Dan di mimpi itu mereka bertemu dengan Niki, Niki sudah menggunakan hijab. Jadi menurut Niki ini sudah waktunya, karena hidayah itu kita gak cari, tapi kita yang jemput. Jadi kalau kita gak jemput hidayah itu gak akan pernah datang ke diri kita. Karena terkadang kita suka tidak sadar bahwa Allah sudah memberikan hidayahnya, tapi kita selalu tidak peduli atau kurang sensitif gitu.